Sama lagi. Jenis kereta apa agaknya, ya? Ya, Angkura! Bangunlah cepat! Nenek! Apa yang Nenek pegang tu? Pisau ni. Sebenarnya Nenek baru aja lepas potong ikan. Nenek ni menakutkan saya ajalah. Wah, sedapnya! Nenek! Kenapa Nenek masak lauk istimewa hari ni, Nenek? Sebab hari ni adalah hari pertama pertandingan kau, betul tak? Ya. Apa tunggu lagi? Mainlah makan. Apa yang Nenek buat ni? Kau ni memang pelupalah. Takkan kau dah lupa apa patut kau buat sebelum makan, ha? Yalah. Lupa pula. Ayah dan juga Mak, hari ni adalah merupakan hari pertama pertandingan saya. Tolong bagi semangat untuk saya menang, ya. Apa? Bawa benda ni bersama-sama kau. Apa benda ni? Bukalah loket tu. Kau mesti ingat bahawa ayah kau akan sentiasa berada di sisi kau. Jadi berusahalah bersungguh-sungguh untuk menang. Saya faham, Nenek. Terima kasih. Saya yakin akan menang. Selamat tinggal. Nanti Nenek datang kemudian, ya. Berjuang di gelanggang pertandingan. Saya tak dapat masuk bertanding. Kenapa awak buat macam ni? Kalau awak masuk bertanding pun dengan kereta buruk tu, tentu awak tak boleh menang. Lebih baik awak pergi, jangan campur urusan kami. Giliran kereta merah tu pula. Sarah pula
tu. Tak guna betul ya. Habislah kereta saya. Hii, tak guna betul. Betul lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana telah menyelamatkan kereta saya. Oh, kali kecil aja. Awak ni cekap lah. Seni yang awak lakukan tadi mengkagumkan kami. Apa yang awak nampak tadi bukan saja teknik. Kereta saya sebenarnya telah direka istimewa. Tahu tak bahawa yang kereta digerakkan oleh empat roda? Kita boleh kawal keempat-empat rodanya. Kalau salah satu daripada roda tu terangkat, hanya tiga roda yang bergerak. Ia akan bergerak seperti biasa di atas lantai. Tapi kalau dua-dua roda depan terangkat, bila kereta mendarat, roda depan mesti mencecah lantai dulu. Untuk mengimbangkannya, kita mesti tetapkan pengawalnya di angka 8. Tapi bukan senang nak buat. Kamu semua faham tak? Kami faham, menariknya. Mengkagumkan. Cepat sikit. Jadi awaklah rupanya yang menjatuhkan kereta saya ke dalam laut tadi, betul tak? Betul. Saya memang tak dapat maafkan orang yang salah gunakan kereta mini mereka. Awak cuma budak sekolah rendah. Berani awak nak mencabar saya. Awak ingat saya takut pada awak? Kena gang. Tuan pengurus. Awak jangan lupa yang awak adalah salah seorang dari ahli kelab budak jahat. Maafkan saya, tuan pengurus. Hei budak, awak mahir dalam menggunakan pusingan udara ya? Ha? Saya bukan budak lah, nama saya Yang Guru. Oh, Yang Guru ya. Geli hati saya. Baiklah, saya akan ingat muka awak. Adakah dia kata saya akan ingat muka awak tak berbudi bahasa langsung? Yang Guru? Mereka semua tua adalah peserta-peserta dari Kelab Budak Nakal dan juga Cycleon. Aguayama adalah pengurus mereka. Encik Semeragi. Awak mesti berhati-hati. Dia akan gunakan berbagai-bagai helang untuk menang. Baik. Sekarang saya akan bacakan peraturan-peraturan di dalam pertandingan ini. Pertandingan kelayakan pertama ialah 3 pusingan perlumbaan kecepatan. Pasukan yang dapat tempat pertama dalam 2 pusingan dialah yang akan menang. Tiap-tiap pasukan boleh guna 2 kereta. Kita ada 2 pasukan, maknanya ada 4 buah kereta. Setiap peserta mesti bermain lebih dari 1 pusingan. Kereta yang terbalik atau terkeluar landasan akan dihentikan. Para hadirin sekalian, pertandingan akan dimulakan. Di dalam kumpulan A, pasukan Dash Warrior akan menentang pasukan Stallion. Kedua-dua pasukan diminta tampil ke hadapan sekarang. Apa? Cuma Semeragi seorang saja? Mana pergi ahli Dash Warrior? Mungkin mereka dah lari sebab takut pada sekalian tak? Dash Warrior! Kemari! Dash Warrior 5, Dancing Down, Semeragi Rico. Wow! Dash Warrior 4, Cannonball, Bangkuro. Dash Warrior 3, Shooting Star, Shin Kuro! Wow! Dash Warrior 2, Burning Sun, Tan Kuro! Yeah! Dash Warrior 1!
Pandai betul awak bagi perangsang dia. Itu dah tentulah. Rasanya kita pernah berjumpa. Saya yakin saya boleh menang. Awak fikir awak boleh mengalahkan pasukan sekalian ya? Tengok ni. Apa tu? Saya depan dan belakang dibuat daripada kepingan logam dan spons istimewa. Ianya telah direka khas untuk permukaan landasan gelanggang lah. Kita tak boleh pandang ringan. Kita jangan cepat putus asa. Jangan takutlah pada kereta keempat tu. Kereta tu bukannya bagus sangat. Tapi pertandingan ni adalah pertandingan kita yang pertama. Awak semua jangan main-main. Faham? Baiklah, pertandingan akan dimulakan. Perlawanan pertama, Dash Warrior menentang Skellen. Encik Mendo adalah pengulas pertandingan ini. Bertemu lagi? Kereta para peserta telah berada di garisan permulaan sekarang. Apa tu? Apa yang berlaku? Dua buah kereta kepunyaan Skellen menghadap ke belakang. Apa tujuan mereka menghadapkan kereta ke belakang? Tentu mereka ni ada muslihat tertentu. Bersedia. Habislah. Kita mula lambat. Rupanya tadi tu bau sekalian lah. Baru saya ingat masuk sekalian ialah bawang bau mereka busuk betul. Sekarang ni kereta pasukan sekalian berada di bahagian hadapan. Skellen melakukan lompatan. Berjaya! Dia berjaya imbangkannya, terlepas dari halangan. Kalau lompat macam tu, saya pun boleh kalahkan mereka. Lompat shooting star! Shooting star cuba melompat, tapi terlalu awal. Silap, kereta dah terkeluar. Kereta Dash Warrior terlalu laju semasa nak melakukan lompatan tadi. Sekarang giliran April pula. Berjaya, tapi kereta itu dah mula perlahan. Sebenarnya kereta yang bergerak pantas macam tu tak begitu sesuai dan ia bukan direka untuk landasan sebegini. Kalian tiba di garis pendamat. Emperor dah kalah. Aku tak percaya yang Dash Warrior boleh kalah. Kalian menang disebabkan kehandalan mereka. Kamu semua bongkak. Sebab itulah kamu boleh kalah. Kereta sekalian menghadap ke belakang untuk imbangkan pusat graviti. Bila jisim ke depan, mereka takkan terkeluar dari landasan. Jadi kamu perlukan alat istimewa. Kalau tak, kamu akan kalah. Abang. Yang Kuro. Nanti giliran saya, kereta saya paling berat antara kita semua. Bila melompat nanti, tentu tak keluar dari landasan. Awak janganlah risau. Sebentar lagi, perlombaan yang kedua akan dimulakan. Saya tak akan takut pada sekalian. Dengan menahan nafas, tentu saya tak akan terhidu bau busuk tu. Mungkin awal sangat saya tahan nafas. Cepatlah mula. Saya dah tak tahan lagi. Dua-dua pun nafas pada saya. Walau macam mana pun saya tak boleh kalah. Pertandingan dimulakan. Mereka menuju ke seekor yang pertama. Lompatan yang cantik. Nampaknya Bernisan telah menyebabkan kedua-dua kereta sekalian terbalik. Sekalian dah kalah. Saya tak percaya. Dash Warrior 5 Dancing Doll cuba melompat.
Bila dia perlahan-lahan, barulah kereta dapat meluncur dengan baik. Mereka sampai ke garis penyelamat. Dah menang. Kereta Tangkuro kuat bukan kerana jisimnya, betul tak? Tangkuro sanggup gadaikan nyawa sebab nak menang. Saya belum mati lagi lah. Dalam pertandingan ketiga, kita ada masalah sikit. Selain dari Pangkuro, kita perlukan seorang lagi peserta. Tolonglah, bagi saya ambil bahagian. Tangkuro? Awak boleh ambil bahagian, tapi awak mesti tukar cara mengawal kereta macam yang Ringko lakukan tadi tu. Jangan gurau. Ringko tukar gear jadi perlahan. Kalau saya ikut dia, tentu saya kalah. Kalau awak guna cara yang sama, awak kalah. Apa yang patut saya buat? Ayah. Ayah, tolonglah tunjuk. Ayah. Angin masuk. Cepatlah tutup pintu. Oi, tak nampak ke sekat tersingkap ni? Saya tahu. Saya akan ambil bahagian dalam pertandingan ni. Yang Kuro. Kenapa dengan dia? Apa dah jadi pada muka awak tu? Agaknya dia dah tahu dia kalah. Sebab itulah dia menangis. Jangan bisik. Untuk pengetahuan awak, saya dapat bawang ni dari kedai burger. Mungkin dengan bau ni, serangan Scalia takkan berjaya. Sekarang ni perlombaan yang ketiga akan dimulakan. Tengoklah, Cannonball juga menghadap ke belakang. Kereta Pangkuro pun menghadap ke belakang. Apa salahnya sesekali kenalah tiru gaya mereka. Sekarang, kita mulakan perlombaan. Cuma ada sebuah kereta saja yang menghadap ke depan seperti biasa. Saya tak pernah tengok cara macam tu. Saya pendekkan lompatan. Ya. Ya. Bodohnya kepak terbalik bukan untuk hiasan lah. Baru saya faham sekarang. Kepak tu adalah untuk mengembangi kereta. Supaya kereta tu tak terbalik ke hadapan. Macam mana, Apple? Awak tak ubah cara permainan awak pun. Ada, kali ni lebih laju dari tadi. Tengoklah, inilah kereta baru saya, Nantoko Pemecah Udara. Dia bukakan badannya di udara. Perintang pemecah udara. Kuasa turbonya mengalirkan arus udara. Hebat dan juga cepat. Memang sungguh pantas. Emperor kepunyaan yang Kuro telah mendahului yang lain-lain. Dia menuju ke Selego yang keempat. Laju! Laju lagi! Nampaknya menuju ke garis yang pedamat. Dah sampai! Percaya! Aduh! Tahniah yang Kuro! Nampaknya awak lebih pandai dari saya! Yolah, tahniah! Yelah, tahniah! Orang lebih pandai! Dengan cara macam ni, akhirnya kita menang juga, kan? Ya tak? Baru mereka tahu keupayaan kita. Yang Kuro, kami akan menuntut Bella. Sudah gua besar rupanya. Sekalian cuma pasukan simpanan kami. Kami ada satu lagi pasukan. Pasukan budak jahat! Apa masa awak tu, ha? Dalam pertandingan yang akan datang, mereka akan mengambil bahagian. Masa tu nanti, baru awak tahu kehebatan kami semua.
取るため